Pesantren An-Nawawi Tanah. Banyak sekali berkah ilmu yang kita dapatkan. Jadilah santri digital untuk mengabdi pada negara. Bersama-sama berdaya, jaga martabat kemanusiaan. Era digital membawa perubahan pada kehidupan kita saat ini. Banyak dampak yang positif yang kita rasakan. Namun di waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif. Sehingga menjadi tantangan luar biasa dalam kehidupan di masa kini yang penuh dengan tatanan ekonomi baru, ekonomi yang serba digital. Saya melihat juga tantangan pada era digital masuk ke dalam berbagai bidang. Salah satunya ekonomi yang dampaknya sangat besar. Bisa kita atasi dengan menggerakkan para santri. Santri menjadi jawaban atas tantangan-tantangan yang terjadi di era digital. Kebutuhan yang begitu besar terhadap konten-konten kreatif dan digital yang bernafaskan Islami dan mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin, yang memastikan generasi muda ke depan berakhlakul karimah, inilah yang membuat kita sadar bahwa kesempatan dan peluang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Program Santri Digital Entrepreneur Indonesia yang didorong oleh teman Parekraf merupakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas santri dan generasi milenial dalam menghadapi tantangan industri digital yang oleh Abah disebut sebagai dunia industri dan dunia digital. Dengan harapan nantinya santri bisa menjadi produsen informasi dan literasi yang sangat kreatif untuk penggerak konten-konten terbaik yang bernilai Islami. Di momen Hari Santri Nasional 2022 ini, saya juga mengajak sesuai dengan Hari Sumpah Pemuda, santri-santri muda untuk berdaya menjaga martabat kemanusiaan untuk kebangkitan kita bersama, Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur, baldatun, toyibatun, warabun, gofur.